Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan yang lagi nonton video sedang pada sehat dan dimudahkan urusannya hari ini, amin. Nah teman-teman, kali ini saya ingin sharing sama teman-teman tentang 4 tipe manusia berdasarkan kepemilikan waktu dan uang. Nah, kenapa kita harus tahu? Karena bagaimana kita akan melangkah kalau kita tidak tahu proses sekarang kita ada di mana gitu. Nah, apa aja sih 4 tipe manusia itu? Tipe pertama adalah tipe orang yang punya banyak waktu tapi dia tidak punya uang. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktunya untuk menghasilkan uang. Misalnya adalah pengangguran. Banyak sih waktunya tapi tidak menghasilkan uang. Nah, tipe kedua itu adalah orang-orang yang justru tidak punya waktu tapi punya banyak uang. Nah, ini adalah kebalikan dari yang pertama. Tipe orang yang kedua ini adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk terus-menerus bekerja, menghasilkan uang, uang yang banyak, tapi tidak memiliki waktu untuk dinikmati bersama orang-orang yang disayanginya. Nah, ada juga tipe orang yang ketiga, yaitu tipe orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Nah, ini sedih banget ya, karena di saat atau tidak punya uang dalam artian pas-pasan gitu, jadi tidak bisa dinikmati juga karena hanya cukup untuk menutupi kebutuhan hariannya. Nah, siapa sih contohnya? Nah, ini banyak sekali tidak disadari yang lari. Banyak sekali yang tidak sadar kalau mahasiswa itu ada di kuadran yang ketiga ini, yang tipe ketiga ini. Dia waktu nggak ada, uang nggak ada gitu. Kemudian ada satu lagi, yaitu karyawan yang gajinya pas-pasan. Nah, ini tipe orang yang ketiga. Kenapa? Karena di saat waktu mereka terbatas, uang pun terbatas. Dan ada juga tipe orang yang nomor 4, ini adalah tipe orang yang punya banyak waktu dan punya banyak uang. Nah, tipe keempat ini dengan kelimpahan uangnya, tapi dia juga bisa menikmati dengan orang-orang yang disayanginya. Contohnya siapa? Banyak ya. Jadi ada di sini, ada pengusaha yang dia tidak terjun langsung ke bisnisnya. Gimana caranya? Karena mereka punya sistem yang bekerja untuk mereka. Nah, teman-teman ada di mana nih dan pengen yang mana? Kalau pengen nomor 4, gimana caranya? Tunggu di video berikutnya. Dadah.